Nah, ini dia adalah tampilan awal dari home screen handphone aku. Masih acak-acakan banget, masih bawaan dari handphonenya. Aplikasinya juga nggak teratur banget ya. Nah, langkah pertama di sini aku mau mengelompokkan aplikasi-aplikasi tersebut ke dalam satu folder berdasarkan fungsi atau kegunaan dari aplikasinya. Misalkan sosial media dalam satu folder, kemudian yang berhubungan dengan editing aku jadiin satu folder, kayak gitu. Atau kalian juga bisa mengelompokkan berdasarkan warna dari aplikasinya. Setelah itu di sini aku mau ubah tema dari handphonenya biar ikonnya itu ikut berubah. Aku langsung pakai tema bawaan dari HP-nya. Di sini aku pilih tema yang gratis saja. Aku pilih yang namanya itu Overflow Gentle. Nah, aku tuh lebih suka tema yang warna coklat-coklat gitu, coklat vintage atau krim kayak gitu. Terus di sini aku mau hapusin widget yang nggak perlu. Lalu di sini aku cari inspirasi home screen-nya dari aplikasi Pinterest. Kalian tinggal ketikkan aja di pencarian itu home screen ideas atau home screen aesthetic. Di sana banyak banget contohnya, bisa dijadiin inspirasi. Tinggal di scroll aja supaya kalian itu dapat inspirasi home screen kalian itu nantinya mau kayak mana. Terus aku lanjutin cari backgroundnya. Aku di sini mau cari background yang nggak terlalu rame. Aku carinya juga di aplikasi Pinterest. Tinggal diketikkan aja keyword sesuai keinginan kalian. Kalau aku di sini carinya itu brown aesthetic. Tinggal di save. Habis itu langsung aja ganti wallpaper HP-nya dijadiin layar depan atau home screen. Nah, home screen yang aku mau tuh kayak gini, jadi lebih rapi, lebih bersih, nggak terlalu banyak aplikasi di home screen-nya. Nah, ini aku kasih tahu untuk lock screen dari tema yang aku pakai tadi, hasilnya tuh kayak gini, warnanya tuh coklat-coklat sesuai keinginan aku. Nah, habis itu di sini aku mau tambahin widget tambahan. Aku downloadnya di Google Play Store. Nama aplikasinya itu bisa kalian lihat di dalam video. Kalau masih kurang jelas, tinggal kalian screenshot aja atau langsung cari aja di Play Store biar kalian gak lupa-lupa lagi. Atau nanti akan aku cantumkan di deskripsi videonya. Nah, pertama di sini aku mau pakai aplikasi yang ini terlebih dahulu. Aku langsung buka aja aplikasinya. Nah, di sini tuh banyak sekali widget yang bisa kalian pakai, mulai dari ukuran yang small, medium, sampai yang ukuran besar pun juga ada. Tapi aku di sini mau pakai yang ini. Nah, formatnya itu ada banyak, bisa dipilih-pilih aja. Terus juga bisa ubah jenis fontnya juga, bisa ubah backgroundnya juga. Untuk ubah backgroundnya, di sini tuh bisa pakai gambar atau pakai warna yang disediain dari aplikasinya. Kalau gambar dari galeri. Habis itu untuk gambarnya bisa dipilih aja pokoknya. Nah, di sini untuk format warna dari teksnya juga bisa diubah, sama format dari warna bordernya juga bisa diubah. Kalau sudah, langsung aja klik centang dan di save. Nah, habis itu langsung diubah aja tata letak dari home screen-nya. Aku tambahin widget dulu. Di sini aku pilih yang medium. Lalu pilih aja widget yang sudah kita edit tadi. Habis itu ini tinggal diatur aja ya tata letaknya. Ini aku mau taruh di tengah. Pokoknya tinggal disesuaikan aja deh.
Nah, setelah itu di sini aku mau tambahin widget tambahan lagi. Aku mau kasih widget gambar sama keterangan suhunya. Tinggal dipilih aja ya. Udah tersedia kok. Di sini aku pilih yang small. Terus aku pilih yang suhu. Lanjut aku tambahin widget tambahan berupa gambar aja buat lucu-lucuan. Nah, di sini aku pakai aplikasi yang color widget. Aku pilih yang add photo. Tinggal dipilih aja ya fotonya. Aku pilih gambar yang ini karena lucu. Nah, hasilnya tuh kurang lebih kayak gini. Langkah selanjutnya, di sini aku mau ubah nama dari tiap-tiap foldernya pakai huruf kecil semua dan aku kasih spasi tiap hurufnya. Dan ini dia hasilnya. Ini untuk lock screen-nya atau layar kuncinya. Ini juga layar kunci. Terus ini untuk home screen-nya. Aku lebih suka home screen yang rapih, yang bersih kayak gini. By the way, di awal aku lupa ngasih tahu kalau jangan lupa nonaktifin kunci tata letak layar depan supaya kita itu bisa pindah-pindah ikonnya bebas. Kemudian aku pakai mode layar depan yang mode standar. Jangan lupa ya diaktifin. Nah, langkah terakhir, jangan lupa untuk pakai case handphone yang estetik. By the way, di sini bahan case-nya itu tebel banget dan juga di bagian kameranya itu cukup melindungi. Jadi nggak khawatir kameranya bakal kegores. Di bagian depannya juga ada jarak kalau misalkan handphonenya itu ditaruh di meja, jadi nggak langsung ke layarnya, cukup melindungi banget. Nah, ini aku belinya di Shopee. Kalau kalian mau juga, langsung aja klik link pembelian yang ada di deskripsi video.